Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 7 penampakan hantu terseram dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Pastikan lampu Anda mati, gunakan headset, dan mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video pertama ini berasal dari pemburu hantu asal Rusia yang seperti biasa pada malam itu tujuannya adalah salah satu rumah yang berada di tengah hutan. Konon rumah tersebut pernah ditemukan mayat satu keluarga. Selama penelusurannya, dia banyak sekali mendapat gangguan seperti suara-suara dan banyaknya benda yang bergerak dengan sendirinya. Coba perhatikan. Terlihat jelas saat memasuki rumah tersebut, dia sudah dikagetkan dengan banyaknya benda yang bergerak dengan sendirinya. Sampai ketika saat dia menemukan sebuah kotak kayu, disinilah hal mengerikan itu terjadi. Simak baik-baik videonya. Video kedua ini adalah penelusuran saya sendiri di channel Sapam Explore yang pada malam itu saat saya mencoba untuk mengeksplor salah satu lokasi yang ada di sana, dua orang warga di sana ingin ikut untuk membuktikan apakah penelusuran tersebut benar adanya. All masuk, saya banyak mendengar suara-suara aneh, namun dua orang tersebut tidak mendengarkan apapun. Sampai ketika ada satu momen yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Malam ini saya mencoba untuk mengecek lokasi yang dimana jalan ini terkenal sangat
sepi dan angker ya. Dan di sini saya ditemani oleh salah satu warga di sini, dan dia adalah salah satu subscriber saya yang sering nonton video-video saya, dan dia mau coba ikut untuk uji nyali di sini. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan, santai-santai. Santai. Jangan buru-buru. Tuh, dengar enggak suara tertawa? Hah? Dengar. Ngomong aja dengar, enggak usah bohong kalau memang dengar, enggak gitu. Orang kampung di sekitar mau ikut, katanya ingin ikut uji nyali di sini dan ingin membuktikan. Jadi dia enggak ada persiapan juga. Tuh, dengar? Dengar enggak? Suara apa? Ada yang ketawa tadi. Nah, benar ada ketawa. Kayaknya kamu dengar enggak? Tawa gue belum ada. Oh, belum ada. Jadi dia kamu enggak dengar tadi ada di daerah sini. Tuh. Suara ketawa ya? Iya, tapi samar-samar gitu. Tuh, kedengaran lagi tuh. Oke. Mending jangan takut, santai. Kalian kan katanya berani, jangan lari. Oke. Jangan lari ya. Tapi kalau muncul betulan lari. Iya, jangan. Ini, jangan lari. Tapi di daerah sini kok nyengat ya? Tuh. Allahu Akbar. Aku bilang jangan lari kan? Tunggu. Kan aku bilang jangan lari. Tunggu. Allahu Akbar. Berhenti kah? Video mengerikan ini memperlihatkan sebuah rekaman pengawas CCTV yang terpasang di sebuah kandang ayam. Terekam jelas sosok aneh yang seperti sedang mencoba untuk memakan seekor ayam hidup yang ada di sana. Coba perhatikan. Video ini memperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang di mana seorang wanita baru saja turun dari mobilnya. Namun jika diperhatikan kembali, terekam jelas sosok aneh yang merangkak di balik mobil tersebut. Namun wanita tersebut tidak memperhatikannya. Terlihat jelas, wanita tersebut tidak menyadari adanya sosok aneh yang ada di sekitar mobilnya. Menurut kalian sosok apakah itu? Komen di kolom komentar. Video selanjutnya ini berasal dari channel Condromo Misteri, yang pada malam itu mereka mencoba untuk mengeksplorasi salah satu hutan yang mitosnya memiliki banyak sekali penampakan mengerikan. Benar saja, tak lama setelah itu terlihat sosok pocong yang melayang dari kejauhan. Sang ahli spiritual pun mencoba untuk mendekatinya, dan ini yang terjadi. Gak ngerti ini apa sih, putih-putih kuntilanak apa pocong ini. Astaghfirullahaladzim. Itu kok gak untung apa gimana? Astaghfirullahaladzim. Kang di mana Kang? Udah gak ada Kang? Bentar Kang, kita kesum soalnya. Tidak ada Kang. Astagfirullah, ya Allah Gusti. Bentar Kang. Astagfirullah, ya itu betul-betul tuh. Itu ada pocong. Ih, pocongnya. Astagfirullah, ya Allah itu.
Itu pasangnya, ya Allah, itu mabur kan. Allah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha masuk illallah. Bismillah. Hati-hati Kang ya. Hati-hati Kang. Bismillah, bismillah, bismillah. Tukang Sondro mau deketin pocong ya. Teman minta doanya. Enggak tahu ini Kang Sondro maksudnya apa. Astagfirullahaladzim. La ilallah rabbinya. Enggak ngerti Kang Sondro maksudnya apa. Astagfirullahaladzim. Itu Kang Sondro mau gelut apa-apa sih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kang, aku di sini merinding sekali, Kang. Ya Allah. Ya Allah, Kang, ada yang nepuk-nepuk saya, Kang. Aku pegang kamera, aku pegang senter. Astagfirullah. Astagfirullah. Kang, sama ngapain, Kang? Ya Allah, Kang. Kang, ya Allah, lah pria sama jarang gojek pocong ki. Sama nanti ki. Ya Allah, Kang. Ya Allah, sama jarang gojek pocong kok ki pria, Kang. Oh, sih. Kang, pas Kang. Pas Kang. Pas Kang. Pas Kang. Pas Kang. Ya Allah, sampai Kang. Video kelima ini berasal dari seorang TikToker asal luar, yang dimana konten-kontennya banyak merekam gangguan paranormal di rumahnya. Terlihat jelas banyaknya suara-suara dan benda yang bergerak dengan sendirinya. Sampai ketika saat dia tertidur, dia dibuat terbangun karena seperti mendengar suara langkah kaki yang ada di dalam rumahnya. Dia pun penasaran dan mencoba untuk mengeceknya. Dan ini yang terjadi. Hola. Hola. Ya voy por ahí, como que escuché también chillar a frijol. ¿Qué pedo? Jika diperhatikan kembali, banyak penampakan mengerikan yang terekam tanpa disadarinya. Terlihat jelas wajah seorang wanita yang mengintip ke arahnya. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara mengerikan ini. Coba perhatikan. ¿Qué hago? Mi frijol está ahí arriba solito. Pero esto, eso, lo que sea que se está apareciendo ahí, está todavía parado. Vaya con mi cocina, Dios. Vaya con mi cocina, Dios mío. Señor bendito. Déjame tomar el perro y se escuchan unos pasos. Video keenam ini berasal dari channel horor Nur Fadila, yang pada malam itu
saat dia mencoba menelusuri hutan yang tak jauh dari pedesaan di sana. Dirinya dikagetkan dengan penampakan sosok kuntilanak yang berdiri dari kejauhan. Dia pun penasaran dan ingin membuktikan apakah kaki kuntilanak tersebut menyentuh tanah atau tidak. Simak videonya. Ini teman-teman kakinya ya, kakinya ini banyak yang bilang katanya ini dan itu, jadi sekarang saya pengen ngeliatin ke kalian semua kalau kaki kucing aku seperti ini. Lihat ya teman-teman, ini tuh apa namanya, ya segini ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini segini ya. Ya itu karena emang ya tadi kan cerita. Video terakhir ini berasal dari channel Dena Official, yang dimana konten-kontennya pun terbilang ekstrim dan barbar. Malam itu dia nekat untuk memasuki hutan yang merupakan sarang pocong. Benar saja, tak lama setelah penelusurannya, terlihat sosok pocong yang menatapnya dari kejauhan. Dan ketika didekati, ini yang terjadi. Simak videonya. Kecil, di sini pernah ada muncul sosok hantu kepala, yang dimana waktu itu warga turun langsung cari sampai buru. Cuman waktu itu saya masih kecil, masih bayi, bukan bayi lah, udah sekolah tapi masih kecil ya, udah sekolah SD tapi masih kecil. Waktu itu masih unyu-unyunya kayak bayi ya, bayi marmot gitu sayanya. Jadi di sini sama warga dicari. Makanya saya penasaran dengan lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak hati ini, Ani. Astagfirullahaladzim. Kang Yud. Astagfirullahaladzim. Kang. Anjing. Anjing gak kena. Gak kena dia di belakang saya, Lur. Gak kena, Lur. Anjing. Kok selangkangan kayak gini perasaannya? Oke, jangan pakai senter warna. Lur. Serius, loh. Kita selangkangan di bawah. Hahaha.